أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي جعل شهر رمضان وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام ومصباح السلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد, ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. أما بعد, سبحان ملك المعبود, سبحان ملك الموجود, سبحان ملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا. سبهم قدس ربنا ورب الملائكة والروح. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب الحديث, من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ibu bapa hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah sampai menjelang 23 Ramadan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita diberikan pinjaman kehidupan yang suatu saat nanti pinjaman kehidupan ini akan diambil oleh Allah. Pada saat itu kita akan berada di antara dua gerbang, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Tidak semua orang akan dapat melewati 30 hari Ramadan ini. Karena 25 Ramadan ke depan, 30 Ramadan ke depan, tak seorang pun di antara kita jamin akankah masih tinggal di alam dunia ini. Ada orang berharap 30 Ramadan ini akan dia dapatkan, tetapi ketika itu seminggu setelah Ramadan dia pun meninggal dunia. Maka dari itu banyak-banyak ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas nikmat yang masih diberikan Allah. Kita diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, yang sakit di antara kita semoga Allah sembuhkan, yang sedang dalam kondisi taat semoga Allah istiqomahkan. Sisa-sisa Ramadan yang masih lagi beberapa hari ini masih
kita dapatkan dan semoga dikuatkan iman dan Islam, fisik dan mental, untuk dapat melaksanakan dan mendirikan amalan yang terkandung di dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Juga kita bersyukur kepada Allah, kita masih dikumpulkan bersama orang-orang yang baik, kaum muslimin dan muslimat, di tempat yang baik, masjid, dengan niat yang baik untuk menuntut ilmu, mengharapkan yang hal yang baik, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka duduklah sejenak, kalaupun kita pulang setelah tarawih ini, ada kemungkinan tiga perkara saja lah mungkin ya. Yang pertama, kalau adalah lobby awak rukuk tadi lanjutkan. Yang kedua, kalau rasul-rasul melong-long tulang-tulang diluruskan. Kalau kemungkinan terlalu capek, dibaringkan. Kalau tidak, mungkin ada yang sedang bertugas malam ini, boleh meninggalkan ruangan kita karena kondisi nafkah yang lebih penting. Di satu sisi ada kewajiban lain. Maka dari itu, setelah kita bersyukur kepada Allah, perbanyaklah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi di bulan Ramadan yang penuh barakah ini, karena Rasul sendiri yang mengatakan bahwa al-bakhilu, cukuplah dikatakan bakhil. Siapa mereka? Mereka itu adalah man zukirtu indahu, orang yang disebutkan nama Rasulullah di sisinya, tetapi apa yang terjadi? Lam yusalli alai, tetapi dia tidak bersolawat kepadaku, kepada Rasulullah. Tadi berbolak-balik kita sudah jawab solawat itu, sampai dikatakan oleh para bidal, Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhina wa maulana Muhammad. Lalu kita pun menjawab, Allahumma salli wa sallim alai. Walaupun masih ada yang diam saja dia, walaupun ada yang menjawab singkat saja, sallu alaih. Ada juga ujung-ujungnya juga, alaih. Gitu dia. Yang paling sedih awak sonam terus. Ada lagi sedih rasanya pilih. Ada, maju dia, balik dia terus. Sebab yang tidak menjawab tidak, hilang saja dia. Jadi apa maknanya? Kita berharap kepada Allah. Mudah-mudahan di antara selawat-selawat yang kita baca, kita tak tahu apakah selawat tadi yang diajarkan dan disiarkan oleh Bilal, entahkah selawat-selawat kita dalam solat, entahkah selawat kita selama hari ini, macam-macam selawat yang dibaca. Mudah-mudahan satu di antara itu akan menolong kita di hadapan Allah ketika nanti berkumpul pada mahsyar, sejengkal matahari di kepala kita. Saat itu semua orang berharap untuk mendapatkan naungan. Di antara naungan itu ada orang yang bernaung di bawah amal sedekahnya, ada orang yang bernaung di bawah amal solatnya, ada orang yang bernaung di bawah amal solawatnya. Mudah-mudahan kita satu ataupun seluruh daripada amal-amal yang kita buat ini akan menjadi naungan ketika nanti berkumpul daripada mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin wal hadirat rahmatillah, malam ini untuk bulan Ramadan merupakan malam terakhir kita bertemu dalam kajian ba'dah tarawih witir bersama saya. Mudah-mudahan ada hikmah yang terbaik dalam Ramadan ini sebagai nasihat hati, kemudian mengambil hikmah daripada Ramadan, kemudian jadi pengajar kepada kita sebelum menjelang Sawal ke depan. Itu pun kalau kita masih diizinkan tinggal di alam dunia ini. Jadi kita berharap, bersangka baik kepada Allah, semoga yang kita lakukan ini menjadi amal soleh yang akan menolong kita, berkah hidup kita, berkah ilmu kita, berkah amal kita, diterima amal-amal, kemudian diijabah doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kalau minggu yang lalu ataupun Senin yang lalu, sekitar setengah bulan yang lalu, kita sudah menyampaikan pesan hikmah tentang Ramadan, yaitu Ramadan dianggap sebagai pesantren di dalam kehidupan. Ramadan dianggap sekolah. Sekolahnya lamanya 30 hari, mata pelajarannya ada wajib, ada sunat. Yang wajib itulah dia, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Barang siapa berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan penuh iman keyakinan ikhlas kepada Allah, maka diampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu. Maka orang yang berpuasa ini, mereka memahami bahwa siam itu berarti menahan. Yang ditahan bukan hanya lapar dan dahaga, tahan pandangan daripada pandangan yang merusakkan hati kita, merusakkan amal ibadah puasa. Tahan tangan, tahan mata, tahan telinga, tahan pikiran, tahan hati. Ini makna menahan, bukan menahan lapar dahaga saja. Kemudian ada hadis yang mirip dengan itu, tapi tidak menggunakan kata mansoma, tapi mengkoma Ramadan. Kalau tadi mansoma orang siapa berpuasa, yang ini mengkoma Ramadan. Iman dan waktu sahabat. Ufirullahu mata pendam zaini. Apa bedanya? Mansoma barang siapa yang berpuasa. Kalau mengkoma barang siapa yang mendirikan, menghidupkan amal-amal Ramadan. Kalau begitu, bukan hanya puasa saja, dihidupkannya nilai-nilai ibadah Ramadan. Mulai dari tarawihnya, witirnya, bacaan Al-Qur'annya, sedekahnya, majelis taklimnya, bahkan dapat dia lakukan salat 12 rakaat pada malam Lailatul Qadar ataupun di luar salat sunah 52 rakaat salat Lailatul Qadar ataupun 4 rakaat. Apa makna? Mereka-mereka yang melaksanakan amal-amal Ramadan ini, mendirikan amal Ramadan, tentu mereka ini orang-orang istimewa. Kalau mengamalkan amal istimewa, maka Allah jadikan dia termasuk orang-orang istimewa juga. Kalau kita pedagang, maka jadi pedagang istimewa, Allah ada kelebihan. Kalau kita seorang guru, maka diberi Allah kita di kelebihan guru yang mudah paham para jemaah mendengarkan kajian. Kalau kita seorang pemimpin, maka di bawah kita akan lebih tinggi dari istimewa-istimewa. Kalau kita seorang mama, seorang ayah, maka tentu ucapan lisan kita ini tak akan dianggap rempetan, tetapi akan dianggap satu nasihat bagi hati anak-anak. Begitulah keistimewaan yang banyak itu. Maka kerja amal yang istimewa. Kalau terawih witir banyak orang belajarnya, Pak. Bahkan anak-anak kita pun banyak. Tetapi ada amal-amal istimewa selain itu, ya ada. Di antaranya adalah sholat Lailatul Qadar, nanti dijelaskan. Kemudian membaca Al-Quran. Tidak semua orang dapat menamatkan Al-Quran 30 juz selama 1 bulan. Kalau bapak-bapak sudah pernah melimpah bukan berdosa, tamatkanlah Al-Quran itu di bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW menamatkan bacaan Al-Quran bersama Jibril alaihissalam selama di bulan Ramadan. Coba ingat-ingat kita. Sampai Ramadan keberapa ini bapak ibu dalam hidup kita 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun umur, kapan dan Ramadan kapan kita pernah menamatkan Al-Quran 30 juz di bulan Ramadan? Kalau begitu, kalau puasa saja, terawih witir saja, kalau mau motivasi beramal, kita belum ada keistimewaan apa-apa dengan amal-amal kita lakukan ini. Karena banyak pernah kawan-kawan, entah tahun ini tahun akan datang. Lalu pernahkah kita melaksanakan salat Ramadan itu kalau betul-betul kita rindu Ramadan? Kita takut tak rindu kita, Pak. Kerinduan kita bohong saja. Kapan itu? Dulu. Kapan? Sebelum Ramadan. Orang berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Syaban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Ya Allah, kami rindu dengan Ramadan. Semua orang hampir berkata rindu. Tapi ketika masuk Ramadan itu, maaf, kalau amal inilah kita anggarkan Pak masuk surga, tak seberapa amal. Kenapa? Kalau kita bersedekah, kita tahu sedekah kita berapa. Kalau kita anggarkan salat kita, Pak, salat tarawih kita, begitu semangatnya imam, Allahu Akbar, kita masih Pak dalam keadaan malas. Allahu Akbar. Imam sudah sempat baca, Alhamdulillah hatta maqabir kalla sawfa ta'lamun. Baru dia bangun. Usalli sunnah yang Allah. Ini yang diantarkan. Kita puasa keluar kita masih banyak. Kenapa panas hari ini? Panas ini kalau hari ini. Kalau dapat nanti ini cendol, lama-lama, doa-doa, lama-lama, sodapnya ini.
kita masih terpukul nafsu lewat. Jadi gimana? Salat kita masih banyak yang kita khusyuk. Kalaulah inilah kita anggarkan amalan ini tak seberapa. Tetapi di sini lah istimewa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga cemburulah umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa alaihi salam. Apa itu? Manusia yang umurnya pendek-pendek, orang yang pun tak terlalu besar-besar, tetapi nilai ibadah dilipat gandakan. Ini luar biasa diberi Allah Taala nilai amal, apalagi kurang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicemburukan oleh umat yang lain. Kalau dikerjakan amalan sunat, maka dibalas Allah sebagai amalan berpahala wajib. Luar biasa. Kalau amalan yang wajib ini dilakukan pada bulan Ramadan, umpamanya sunat Isya tadi berjamaah, lalu apakah beda Isya di Ramadan dengan Isya di luar Ramadan? Salatnya sama-sama Isya, rakaatnya sama-sama berkat, tetapi dibalas Allah 70 kali lipat dibandingkan dengan bulan lain. Lalu dia berjamaah dibalas lagi 27. Itu luar biasa. Maka orang yang memberikan orang berpuasa itu berbuka dibaginya, kenapa bisa sampai dari Ramadan hingga Sawal itu nilainya puasa setahun? Beritanya orang kita apa sebabnya itu? Siapa yang berpuasa Ramadan lalu diikutinya dengan puasa Sawal 6 hari setelah habis Ramadan 6 hari belum Sawal, kenapa dihitung sebagai setahun puasa? Bagaimana kalian matematika? Pokoknya begitulah kata hadis kata, tak mau begitu aja Pak, ada rahasianya itu. Mari kita hitung. Kalau satu hari kita berpuasa itu diberikan nilai 10, apalagi memberikan makan minum untuk orang berbuka, kita pun mendapatkan pahala orang puasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang berpuasa itu. Singkatnya kalau kita bawa nilai orang lewat makan berbuka, walaupun air putih, walaupun sebutir kurma, orang yang berpuasa itu kita mendapatkan pahala. 10 orang yang makan-makan yang kita berikan di masjid ini diantar ke jalan tetangga, maka seluruh orang yang berpuasa itu kita lah mendapatkan pahala. Mari kita berkali-kali matematika dan logika sederhana. Satu hari dibalas 10. Sekarang kita puasanya 30 hari. 10 kali 30 berapa? 300. Tambah puasa 6. 10 kali 6. 60. Berjumlahlah sudah 360. Maka seolah-olah orang berpuasa selama setahun. Ini apa? Dikasih lagi luar biasa lagi balas istimewanya. Tapi pertanyaan, kenapa dan apa sebabnya Bapak Ibu? Justru kalau masjid itu dibangun sampai tingkat-tingkat untuk seminggu Ramadan, mungkin tidak kuat almarhum waktu seminggu. Tapi setelah tak dekat 10 hari, 20 hari, alhamdulillah almarhum tetap padat. Tebak, mana buktinya? Karena sejadah kita dibentang sampai belakang. Biasanya masjid-masjid kalau dibentang ini sampai ke belakang, ini jemaahnya padat sampai 30 hari. Karena beberapa masjid, Bapak Ibu, musola ini kalau 30 hari, ini 10 menit. Tinggallah imam 2 saf. Ini tidak digulung-gulung, berarti penuh orang. Rupanya orang tak digulung-gulung. Bukan orang banyak. Makin lama makin hilang. Alhamdulillah masjid kita mengalami kemajuan. Makin-makin maju jemaah, Pak. Makin maju ni kan? Itu memang belakang. Makin maju, esok makin hilang. Semakin makmur, semakin makmur. Akhirnya pula imam sujud, makmur cabut. Hilang. Kita ini sederhana, Pak. Di Sumatera Utara kita, di Sumatera Barat ini, soal ini sederhana saja. Tidak terlalu cepat. Kalau sembilan mulai selesai Isya sampai 9.30 selesai itu wajar-wajar saja. Jarang sampai 10 kita selesai. Lalu bagaimana saudara kita di pesantren Al-Fat di Temboro? Di Temboro itu 8 jam sholatnya. Kalau kita di sini 8 jam, alamat makmum sampai imam beli. 8 jam nanti pesawat selesai. 30 juz Bapak Ibu itu malam. Kita itu 30 kita selesai. Itu pun hilang. Jadi
Jadi kalau kita pikir-pikir, bagaimana nilai ibadah aku dengan ibadah orang? Begitu Pak. Makanya untuk yang baik ini, lihat orang yang lebih tinggi amalnya. Kalau untuk yang ke bawah, lihat orang yang lebih bawah. Lihat, oh Masya Allah, mereka masih muda, imam juga masih muda. Tapi Pak Sahabat itu 30 juz bisa mampu untuk melaksanakan ini. Tapi rasa-rasanya istimewa yang luar biasa diberi Allah ini akan kita berlomba. Maka saya tak katakan Bapak Ibu ini lagi tentang sekolah. Kalau kajian lalu itu, ini sekolah Ramadan untuk melatih kedisiplinan yang tak biasa salat subuh, payah ke masjid, Allah sediakan Ramadan. Kita berlatih jam 3 sudah bangun. Untuk apa? Disitulah kita bisa bertahajud supaya di luar Ramadan nanti kita sudah terbiasa bangun jam 3 ini. Allah akan mendisiplinkan kita bahwa subuh kita tak lagi tidur setelah makan sahur. Untuk apa ini? Untuk mengajar kepada kita agar setelah makan dan biasakan tidur, karena banyak tak baiknya setelah makan tidur. Nah, itu. Kemudian Allah nak istirahatkan lambung-lambung kita ini. Jangan 12 bulan itu makan minum saja. Andaikan kata tak ada Ramadan ini Pak, tak diistirahatkan satu bulan dalam setahun ini, maka mungkin besar penyakit-penyakit itu lebih dari ribuan corona yang akan menyerang bumi ini. Tapi Allah Maha tahu dengan cara apa menyelesaikan. Tadi diciptakan terawih kepada kita, apa terawih dan liter? Dari segi mana? Dari segi pahala yang akan dijelaskan Pak, sudah tentu mantaplah. Begitu kita makan berbuka, kita makan minum yang manis, yang itu sebagainya, Allah ingin membuatkan kita, energi kita tetap terjaga. Kapan? Dibawa ke salat tarawih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan dengan gerak-gerak itu justru menambah sehat dan baik buat kita. Bukan tak baik, mana bukti? Belum ada bapak ibu orang yang beramal Ramadan, justru amal Ramadan ini mencederahkan dia. Ada apa tidak? Dibawa ke rumah sakit. Dari mana bu? Dari rumah sakit Pak Ustaz. Kenapa? Itulah imam malam semalam kecepatnya masa Allah. Ikan lutut aku ini pun ketahan kecalon. Ada? Tak ada. Mau kemana Pak? Mau berobat Pak Ustaz. Kenapa? Gara-gara puasa inilah penyakit aku bertambah-tambah. Tak ada. Kalaupun kita sholat luar biasa mengantuknya Pak, itu sholat. Sholat. Atau orang kampung gitu, tiba-tiba dengan sepuluh pergantung dan matur. Mau minta ampun, tapi selesai terawih, lapang aja Pak. Kalau begitu, tetap orang berkata, kenapa mengantuk oleh sholat lemah saja malas? Inilah perbuatan setan, laknatullah, kata dia. Nanti kalau setan itu ngomong, nanti kita juga marah. Kata setan itu, aku juga yang salah kali, tapi aku di lantai. Salah siapa dong? Aku juga salah. Aku udah rantai kata dia. Yang dirantai itu setannya, tapi sifat bisikannya allazi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kepada dada manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Apa signal yang bisa menangkap kita nih Pak, sehingga bisikan-bisikan itu, rasa malas beribadah itu masuk, malas untuk taat bulan Ramadan, walaupun luar biasa diberi Allah keistimewaan amalan, tetap juga tak menggugah hati dia untuk taat. Ternyata ada chip signal yang tangkap oleh jin itu dalam diri kita. Apa itu? Nafsu. Di kitab ini atau sedikit dijelaskan, andai kata bisa dilihat bagaimana gerak nafsu dalam diri kita ini, macam ditunggangi, macam orang memenuhi kuda, dikendalinya kita gini. Malah ini sudah selama bersemayam. Nafsu yang mana ini? Orang tasawuf mengatakan nafsu itu 7 tingkatan diri kita. Tapi kita paham dapat 3 malah menjadi dapat. Yang pertama, ada nafsu yang bernama nafsu amarah. Nafsu amarah ini sifatnya sesuatu jahat. Dia berbisik yang berjahat. Malas. Ria, ujub, takabur, sombong, berbisik terus. Di mana letaknya? Di bawah susu kiri. Makanya orang berzikir itu diisi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Diisi, bukan geleng-geleng-geleng. Ya yuk, boleh geleng-geleng di pas angin pandai. Cuma geleng-geleng, kelain itu bisa. Kelain itu geleng.
akhirnya keladi itu pun tumpah air yang ada di daun. Bukan itu diisi itu. Walaupun cepat pun dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah, diisi Allah, 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 Allah. Karena sifatnya 100% jahat, malas. Malas itu ada malas. Makin dikasih 23 hari sudah menjelang Pak. Pertanyaannya, perubahan apa yang kita dapatkan dalam amal ini? Apakah tetap kita mengikuti hawa nafsu itu? Apakah kita tetap terjaga dengan semakin tahan? Kalau 23 hari ini tidak akan merubah awal, 30 hari tak merubah seorang hamba menjadi taat, berapa perlu bulan lagi supaya dia taat? Kalau begitu, perlu waktu seumur hidup untuk memperbaiki diri, perlu waktu seumur hidup untuk mencapai la'allakum tertakut. Tapi Allah sudah katakan, 30 hari ini programnya, program untuk memperbaiki diri. Maknanya, jika dalam Ramadan ini ada juga orang bermaksiat tak bisa merubah diri, rasanya sangat berat dia bisa baik di luar Ramadan. Dalam Ramadan ini banyak orang maksiat lagi, Pak. Yang judinya, yang narkobanya, yang zinanya, masih Ramadan lagi. Walaupun tak melakukan dosa besar, setidaknya dia malas untuk berbuat to'an. Malas terawih, malas witir, malas nak bersedekah, malas di bawaannya. Dia anggap Ramadan ini bulan melemahkan aktivitas. Satu pandangan yang keliru. Maka itu Allah yang disiplinkan dia. Coba lihat seluruh hikmah-hikmah puasa yang mengajarkan kita semuanya. Supaya jadi tahu. Apa maknanya? 23 tarawih beserta witir sanggup kita kerjakan. Dalam 23 tarawih witir ini, hitunglah berapa kali kita baca Fatihah, berapa kali kita bersolawat, berapa kali kita bertakbir Allahu Akbar, berapa kali kita bersyahadat. Harusnya semua amal itu sudah meru'yah diri kita ini untuk membuang kecelakaan-kecelakaan batin, nafsu dan penyakit-penyakit fisikal setan. Seharusnya. Tapi kenyataannya, Pak, masih sanggup orang 20 hari, 23 itu asal lepas sahur, tidur balik. Takut dalam menunggu sebentar berdamai dengan waktu, berdamai dengan hati. Masih dia malas ke masjid lagi. Beruntunglah bapak ibu ini para jamaah yang masih tetap bertahan dan istiqomah. Maka pada pertemuan kedua ini, saya tak mengatakan puasa ini lagi sebagai sekolah Ramadan. Tapi saya katakan Pak ini sedang berjuang sabilillah. Kita sedang berjuang ini. Kalau pernah dikatakan terjadi sebuah peperangan besar sehingga darah itu sampai ke lutut. Ada orang yang tertikam perutnya, terburai isinya. Ada yang terpotong lehernya, Pak, karena membela agama ini. Satu teriakan di bulan Ramadan, Allahu Akbar. Bulan Ramadan, Pak, bisa Rasulullah SAW. Saat darah itu sampai ke kaki-kaki kuda itu, saat darah itu mengalir ke tengkuk unta-unta yang tinggi itu, apa yang terjadi? Tetap ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, besar betul perjuangan kita ini. Belum pernah kata Sayyidina Ali, aku mengikuti peperangan lebih ngeri daripada ini lagi. Lebih menakutkan dan darah yang bersimbah di tubuh ini luar biasa. Apa jawaban? Rojahna min jihadil asghori ila jihadil akbari fahiyadin nafsi. Kita ini pulang kepada perang kecil menuju perang besar. Ada sahabat yang bertanya, adakah perang lebih besar daripada ini lagi? Bahkan ini darahnya Masya Allah hanyir berdarah. Maunya luar biasa. Ada. Apa itu? Fahiyya jihadin nafsi. Itulah perang melawan hawa nafsu. Yang kita kalahkan, Pak, bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Yang kita kalahkan keegoan kita, rasa malas kita beramal. Yang kita kalahkan rasa bakhil hati untuk bersedekah. Yang kita kalahkan adalah rasa malas untuk meluruskan tulang belakang untuk beribadah. Yang kita kalahkan rasa malas untuk sujud. Yang kita kalahkan rasa mengantuk saat sahur. Inilah pertarungan sedang berjihad. Jihad ini tidak berhenti sampai mati. Maknanya Allah sudah membukakan jalan terang kepada kita. Kalaulah ada musuh empat perkara: dunia, nafsu, setan atau jin, iblis dan sebagainya. Kemudian diri kita sendiri. Setidak-tidaknya Allah sudah menyekat 40% untuk membantu kita. Maksudnya dirantai di belakangnya setor-setor. Tinggal 50 lagi. Inilah kita untuk kalahkan keegoan diri kita. Perubahan apalah sudah kita dapat kira-kira menjelang 23 Ramadan sambil bermuhasabah. Sebentar lagi habis Ramadan ini. Kenapa? Untuk sampai pada Lailatul Qadar, malam kebaikan. Kita terbalik betul sebenarnya, Pak.
Orang ramai puasa Ramadan terawih ini kan hari-hari pertama sampai hari 10 lah. Sedangkan Nabi malah 10 terakhir ini kan justru diramaikan, justru dihidupkan. Kenapa? Karena di sana ada nilai Lailatul Qadar yang hendak diberikan, malam-malam kebaikan saat doa-doa diijabah. Kemudian dosa-dosa kita diampuni, permintaan kita dikabulkan Allah Ta'ala, saat Allah akan ubah takdir kita, takdir yang buruk jadi takdir yang baik, itu ada di Lailatul Qadar. Orang tak pahamnya begini, Lailatul Qadar ini apa? Apa itu Lailatul Qadar? Dulu di kampung kita orang ada memahami Lailatul Qadar ini berbeda dengan pemahaman kita, tetapi dia mendapatkan malam kebaikan ini. Nah, itu untuk di kampung nanti kita ceritakan, tapi kita lihat dulu sejarah itu dulu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 terakhir Ramadan 21 sampai 30, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak beramal bahkan beriktikaf di masjid. Beberapa masjid daerah kita ini Pak ada orang-orangnya, anak-anak ikut, bapak-bapak beriktikaf minimal semalam. Satu malam dia. Lalu saat Rasulullah beriktikaf itu banyak-banyak membacakan Al-Quran, dia mengamalkannya, banyak zikir, dia banyak baca. Lalu yang diceritakan dalam Quran surah Al-Qadar yang bolak-balik kita baca dari 16 sampai 21 memang betul-betul terjadi. Inna anzalna fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran kepada Allah pada malam Lailatul Qadar. Kita tak paham Lailatul Qadar itu apa. Allah yang tanya langsung Pak diberinya kalam itu dengan indah. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah engkau apakah malam Lailatul Qadar itu? Kita tak tahu. Allah jawab, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ini berapa lama? Umur kita dalam masjid kita ada 1000 bulan ini, Pak. Itulah indahnya bahasa Allah. Tak langsung dihitungnya tahun, tapi bulan. Umur bapak ibu tak pernah nanya, Bu, berapa bulan umur ibu? Pernah nanya tak? Kalau cucu kita ditanya orang, ini siapa? Cucuku. Berapa umurnya? 8 bulan. Orang nanya saya, Ustaz Sepinya ada umur berapa? Umur 3. Berapa umurnya? 9 bulan. Dan orang tak pernah nanya saya, Ustaz Sepinya berapa bulan umur sudah? Kenapa tak hitung bulan? Ah, kan udah lama, Ustaz udah tahunan. Itu 1000 bulan itu udah tahun itu, Pak. Itulah indahnya bahasa Allah disebutkan 1000 bulan. Lebih kurang setahun itu kan 12 bulan, 2 tahun 24 bulan, 4 tahun 28 bulan, 1000 bulan 83 tahun 4 bulan. Siapa ibu bapak yang umur 83 tahun? Tak ada saja. Tapi orang yang beramal itu dapat. Itulah nilai indah 1000 bulan. Maka anak-anaknya nyanyi kan disebut dia itu. Si pohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya?